Kejora BSD. Ini aku lagi megang minuman favorit aku, Sagittarius Choco Milk. Eh, by the way, kalau ngobrol sama anak gadis nggak bagus depan pintu, masuk yuk. Dulu pintunya. Ini mainan aku sekarang, guys. Jadi aku tuh awalnya aku beli apartemen di Roseville, terus udah gitu alhamdulillah masih ada rezeki, akhirnya aku ambil rukonya juga. Nah, jadi di atas itu nanti aku mau ada butik manja, ada butik halir. Nah, di sini Kejora Coffee. Jadi kalau di sini di Kejora, menu-menunya itu dari menu-menu bintang gitu. Nah, ini baru jadi. Oke, baru diaduk. Ini juga enak banget. Ini aku mau kalian coba ngerasain ya. Ini minuman yang jadi best seller aku sih sebenarnya, karena ini sesuai dengan bintang aku, yaitu Capricorn. Jadi ini merupakan Capricorn Latte. Jadi ini kopi pakai gula aren, rasanya enak banget. Mau cobain? Nih. Enak nggak? Aduh, kodok. Sampai ke hidung gue, udah tahu hidung gue palsu. Barangan aja nih pegang. Eh, ngomong-ngomong, si aku mau ke apartemennya ini ah. Aku mau ke apartemennya Karisma Mabella. Jadi apartemen Karisma Mabella itu kan ada di penthouse di atas. Jadi aku mau ke sana. Aku mau ngecek karena semenjak mereka menang, aku belum sempat main ke sana nih. Aku pengen tahu kan, biasanya di apartemen itu kan berlima, tapi sekarang jadi cuma berdua. Nah, makanya aku pengen tahu kamarnya kayak gimana, pembagian kamarnya kayak gimana, punya makanan enggak. Ini kalau lo pada lagi stres, pusing, tagihan, nggak punya duit, minum deh Kejora Coffee. Ini Kejora Coffee nih kenikmatannya sampai ke bulan, say. 3, 2, 1. Yes, aku udah sama Mbak Yuni. Ini mau ngasih seserahan untuk Queen. Ini ada rice cooker buat mereka makan atau masak nasi. Nah, ini ada kompor. Nah, mereka bisa goreng-goreng apuska gitu, ya. Yuk, kita ke kamar. Ke apartemen. Jadi, apartemen Queen itu ada di President Suite. Wow. Cok. Salah. Salah aku. Terapkan. Iya, ini gua mau ngapain? Gua komen juga kagak, gua komentar juga kagak. Ini best lo. Enak nggak ya? Endul. Beneran? Testimoni, serius, serius, ceritain. Gila, ini ayah ini penggila kopi. Ini Capricorn Latte. Nih, Capricorn Latte. Ya, karena mesinnya baru. Jangan suka sombong gitu. Rasanya paling lemah. Oh, ini rasanya di sini, ayah di sini nih, ayah di sini. Di after taste juga endol. Taste-nya tuh pokoknya pokoknya udah deh. Mari, mari. Pen house.
ternyata di kamar masih ada Nagui Nadia, masih ada Jessica, masih rame. Ini ada Queen. Ini kita coba ke sini-sini, ini kamar aku masih. Ini kamar mereka, lihat tuh. Tuh, perempuan-perempuan kamarnya pada kayak begini, gila deh. Coba itu siapa kita yang lihat. Beli Betadine Gardo, ayo lah, kamu beli. Nih, oh, ini udah rapi. Siapa? Kamu tidur di mana? Oke, cucu, ini siapa jadinya? Bella. Hei, itu sas, jangan ditaruh di jemur di situ. Queen, lihat gak sih ada giginya baru, lihat tuh. Aduh, senyum terus. Gigi baru. Gue bingung ya malu berempat ya. Ini ada National Director dateng, ditawarin makan kek, tawarin minum. Kulkasnya kosong. Tinggal ada apa ya? Kereta kukulain. Hah? Kosong. Nanti mana ya? Ini badan aku dulu. Ini badan aku dulu. Kosong. Serius kulkas kosong dari isinya? Kosong kan? Ya. Oh my god. Ada. Bukan gak mau nawarin nih. Ya dia bisa ditawarin. Iya. Ih lu mah malu-maluin yayasan tahu kalau begini jatohnya. Ya udah aku mau ke supermarket deh. Menit karisma adalah ya. Yang lain jaga rumah ya. Nitip apa? Mau nitip apa? Gua. Iya, pasti. Tulis ambil kertas. Tulis titipan Nadia. Biar kamu mau apa, Jessica mau apa? Aku juga pengen nih, pisang. Aku. Pisang, apel. Yuk, let's go yuk. Yuk. Bye. Hati-hati ya. Tungguin ya, kita balik sini lagi ya. Siap, guys. Lari dulu. Kenapa nggak boleh masuk? Iya nggak boleh masuk, gara-gara nggak pakai masker. Tapi tahu Eko, ini pengganti masker. Malah kalau ada orang batuk ngeludah, cuy nggak kena muka, guys. Oh, nggak boleh ya mas, nggak pakai masker ya? Iya mas, itu namanya masih special lah. Oke, thank you. Mau belanja apa aja? Mau belanja baby, ya? Kita mulai dari sini, mau belanja apa? Kok masih dikit? Iya,
dong, belum. Ini baru jadi satu, jangan gitu, barengan. Mau pamer gigi sih. Masih aja ya. Kali gosok, daki rontok. Rontok gak lo? Halo deh. Apalagi di produk-produk Korea yang gak bisa dilewatkan ya. Ini gue diikutin mana tuh ada security. Enggak ngomong sama lu, lu nggak percaya sama gua. Coba kamu jalan dari situ ke sini, kamu ikutin gitu. Banyak yang minta foto ya, Mak. Enggak. Apa kamu ini mau ikut, Pak. Tapi udah belanjanya? Ya. Sedikit doang. Belanja pertama kali pakai heels. Sambil catwalk tadi ya. Iya. Dan biasanya kalau kita unlimited belanja-belanja ada ibu. Berapa, Mak? Muka-muka tegang harus bayar. Berapa? Totalnya 4.175.000. Berapa, Mbak? 4.175.000. Berapa, Mbak? 4 juta, kecil ya, Kak? Oh, kecil. 4 juta doang, Mak. Gak ada masalah. Itu kartu kreditnya, Mbak? Debit card. Oh, debit card. Ya, kredit udah dipakai. Udah saya gunting yang kredit card. Enteng ya, Mak? Hah? Enteng ya 4 juta ya? Kalau semuanya ikhlas tuh berasa murah aja. Kan mereka jauh dari keluarga, dititipin sama aku. Jadi ya kebutuhan di apartemen, makan mereka, tinggal mereka, harus kita jamin. Dah, nah, ini udah harus closing. Udah gak bisa. Ya, udah gak bisa belanja-belanja lagi. Coba kamu tukerin itu dulu. Oke. Okay. Terima kasih sudah nemenin kita belanja hari ini. Oke, okay. Guys, thank you for watching. Seru hari ini aku bisa nemenin Queen belanja. Jadi ini kulkasnya langsung penuh. Ya paling umurnya cuma seminggu nih. Minggu depan alamat gue suruh belanja lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Thank you so much. Instagram kamu apa? Bella Aprilia Sanjung. Eh, Bella juga punya YouTube loh. Yeah. Apa? Bella Aprilia Sanjung. Jangan lupa untuk subscribe. Ya. Thank you.